Denny Sumargo menangis kenang momen buat clipping berisi fitnah Ferny Hasan. Denny Sumargo menangis ungkap clipping berisi fitnah Ferny Hasan. Konflik antara Denny Sumargo dengan Ferny Hasan memang belum mereda. Denny Sumargo merasa difitnah atas pertanyaan-pertanyaan Ferny Hasan sejak tahun 2013 lalu. Melansir YouTube Kinoskina, Jumat, tanggal 8 September tahun 2023, Denny Sumargo mengungkap bahwa fitnah yang ia terima dari konflik dengan Ferny Hasan itu selalu ia kumpulkan. Denny Sumargo mengumpulkan fitnah yang datang kepadanya itu dalam sebuah clipping atau kumpulan hasil cetakan. Denny Sumargo mengaku bahwa ia selalu mencetak setiap kata-kata yang membuatnya disudutkan dari kasus tes DNA itu. Matanya berkaca-kaca ketika mengungkap hal itu kepada Nyikta Gina dan Kinos. Lewat clipping yang berisi kumpulan fitnah untuknya itu, Denny Sumargo mengucapkan doanya. Ia berdoa agar kehormatan sang mama dikembalikan setelah difitnah hampir 7 tahun lamanya. 7 tahun itu berarti menunjukkan waktu pada tahun 2013 silam. Saat publik dihebohkan dengan pernyataan Ferny Hasan yang mengaku hamil atas perbuatan Denny Sumargo. Denny Sumargo tampak bergetar dan meneteskan air mata ketika mengungkap doa yang selama 7 tahun lamanya ia panjatkan itu. Hal itu pun nampaknya masih dilakukan sampai saat ini, karena Denny menyebut bahwa sang istri, Olivia Allen, mengetahui kebiasaannya itu. Clipping berisi fitnah terhadapnya itu pun sempat ditunjukkan Denny Sumargo kepada sang mertua, Ibunda Olivia Allen. Denny Sumargo pun mendapat restu dari sang mertua saat ingin meminang Olivia Allen karena melihat kebaikan hati Denny Sumargo.